Yes, anda sedang menyaksikan Meletup. Tapi sebelum kita bersama dengan Sapi Sali. Tak. Sama dengan tetamu-tetamu kita, saya nak ingatkan cabaran Meletup minggu ini. Yes. Apa dia? Tumbuk belacan ala mak-mak. Ala style mak-mak. Betul. Jadi hashtag Meletup 5,000. Kalau nak tengok siapa dia, Nora Danish, Betty Rahman, Joe Aziz dan Adam Sandler. Adi Putra. Tumbuk belacan. Yang bestnya, belacan mereka akan diadili oleh juara tumbuk belacan 72. Mak aku. Okay, so merangkap guys. Juara Dewi Remaja 85. Hello guys. Hello. Mereka semua berada di sini untuk mempromosikan filem yang akan bakal ditayangkan pada 14 Mei ini. Yes. Suami Aku Ustaz. Filem yang diadaptasi dari novel juga. Dari novel. Pelakon dia. Muka-muka pelakon Suami Aku Ustaz. Ini dia. Dah shoot 2 tahun lepas kan? Ya, yes, saya. Hannah Hania. Ditulis oleh Hannah di Hania Ayah. Hannah. Dia. Dania. Dania. Tahniahlah Hannah dan Ayah. Sakit lidah kau tak sembuh lagi. Tak ada lagi bang. Okey, macam kalau abang Adi sendiri merangkap apa ni, pengarah, pelakon dan juga penerbit bagi filem ni. Kan? Hasil dia. Kenapa fikir lama tu? Sama sangat dan semua. Baca doa. Supaya orang semua datang tengok. Sebab Ustaz kan? Banyak cabaran dia sebenarnya. Ini first film Mama Direct ke? Mengarah bersama. Mengarah bersama dengan kan? Pengarah Gaz Abu Bakar. Saya mengarah bersama dengan beliau. Jadi pengalaman tu banyak, cabaran tu banyak. Jadi kalau nak katakan suntikan-suntikan elemen yang saya rasa ramai selalu penonton bertanya kan, tak ada ke filem macam ni, tak ada ke filem macam tu, filem macam ni. So bagi saya semua ada dalam filem Suami Aku. Ada dalam Suami Aku. Everything, a bit of everything in this film. Yep. Okay, macam abang sendiri dah pernah bergandingan dengan Nora Danish dalam Aku Terima Nikahnya dan sekali lagi memilih Nora sebagai heroine bagi filem ni. Why? Satu, saya senang bekerjasama dengan Nora dan kami tak nafikan ada chemistry yang baik, review yang baik dan juga follower yang baik. Malah dengan tampilkan Ju dan juga Betty, bagi saya benda tu membantu banyak, bukan sikit tapi banyak. Itu semua kena ada tu. Kalau dalam filem kena ada. Kau tu, ada tak pelakon yang kau ngam? Saya last ada. Dengan Niha, Cinta Beruang. Cinta beruang kira. Kejap lagi kita nak borak dengan Zohan Bila. I love beruang. Zohan Bila, which is 8 years ago. Six years ago. Sedih. Memang sedih aku jadi beruang dalam cerita tu. Sebelum kita borak dengan diorang ni lagi, jom kita tengok gosip minggu ini. Yes. 5-2. Roll it. Di tangga kelima, enggan bersentuhan, Izu Islam nafi mahu tunjuk alim. Dia tak nak salam dengan bukan murim, bukanlah mahu tunjuk alim. Tapi sebaliknya dia menjaga hati isteri dan keluarganya dan juga dia faham tuntutan dia sebagai seorang yang beragama Islam. Betul, dari sama memang bukan boleh bersentuhan pun. Di tangga keempat, belum bertaraf antarabangsa tapi bakat Yuna dikagumi David Foster. Dengar ni. Dan ketiga, Aida Zafuan kemuka sebab kenapa Rita Rudaini tak layak terima mutaah RM300,000 kerana Rita tak pernah menerima ibu apa yang sebagai ibu apa sendiri sepanjang perkahwinan mereka. Kisahnya. Di tangga kedua, 7 tahun bergelar anak seni, Shahnaz Ahmad penat dihina dan dimaki. Apa yang dimaksudnya korang tak pasti, tapi yang pasti cabaran untuk dijadikan halangan untuk Shahnaz berjaya sekarang. Okay. Itu dia. Dahsyat gosip-gosip kita minggu ni lah. Tapi itulah dia, kesimpulannya redor je lah. Kau ingat muda kan pasal Rita dengan apa tu, Ideal semua. Anyway, back to aku, apa tu, Suami Aku Ustaz. Suami Aku Ustaz. Macam, okay. Ju. Dah lama juga macam saya cakap tadi. Last dia buat filem, last dia tu kita. Lepas tu, dia buat lagi. Rasanya. Tak ingat you last lah. Ingat I last lah. Bukan ada Nan Sem... Apa? Oh, ada. Ada lagi. That was before. Bonceng. Itu...
before. Itu nasib baru ni. Mm-hmm. Ha. So yang ni, lupa pula nak ucapkan tahniah baru je kahwin itu hari. Bila dah baru? 22 hari bulan, 21. Tak, yang dia sanding. Kahwinnya bila? Kahwin maksudnya nikah. Nikah tahun lepas. Tapi dia baru sanding kategori baru lah juga. Betul. Kan? Kau tak ucap kat aku pun, bila abang kahwin lagi? Kau tak tahu? Ustaz tu ada kuota kita dapat 3-0 kan? Dia nak guna semua kuota. Simpanlah sikit. Ni 3-0 sebab saya dah punya. Ai. Ni. Yang ni dah. Ni 3. Memang. Tapi suami you, suami Jus ni dekat Indonesia kan? Kau tak duduk di sini? Ada sini lah. Duduk sini? For good? Dua-dua? Alright. Okay, then. Ceritalah pasal filem ni sikit. You sebagai apa ni dalam cerita ni? Ai tahu. Perempuan jahat. Jangan tengok muka ai. Ya ke? Salah. Ha, nampak. Ai sama macam penonton kat luar tau. Memang beruang ah. Kita punya perception kalau dia je perempuan jahat. Mana ada? Ya salah lah sekarang. Bukan apa muka ai terbaik je tau. Jangan. Karakter you dalam ni lainlah. Maknanya. Lain. You jadi apa? Cikgu. Cikgu. Cikgu yang jahat. Bad teacher, bad teacher. Tak ada habis ada yang ambil kaki ni. Kaki kasut. Tak jahat dekat atas sikit je. Padahal dia menggoda ustaz. Dia pendam lah. Of course, apa gila ustaz macam ni. Ustaz macam ni, I pun like. Tak pasal. Sorry, tak tekan like. Tekan like. I nak pop je kasi. Alright. Apa yang dia jumpa? Apa lagi? Next question. Betty. Betty memegang watak kawan baik kepada Alisa. Ceritalah sikit. Okay, saya memegang watak sebagai Wati, kawan kepada Alisa. Saya adalah sikit syok juga dengan ustaz. Bimbo sikit, comel tapi cute. Bukan bimbo lah. Bukan bimbo, macam syok lah kat ustaz. Tapi kawan saya yang lebih-lebih. Ustaz lebih-lebih kawan saya. Okay. So, adalah benda-benda yang buat, kena tengok baru tahu. Soalnya kalau munculnya simpati... Saya rasa saya dah tahu kenapa dia nak jadi director bersama. Kenapa? Dia buat semua ada syok dengan dia ni. Ni ada syok sikit. Dia kena seimbang. Adil, betul. Sebab perwatakan tu kena sama-sama level. Tapi itu dia. Sebelum tu? Jom kita tengok dulu gosip nombor satu. Dah tahu gosip nombor satu minggu ni? Aku nak kaitkan dengan apa yang awak dia cakap tadi. Tak apa. Gosip nombor satu minggu ini. Roll it! Sepuluh tahun dirogol, bapa tiri pelakon remaja ditahan reman bagi bantu siasatan. Soalannya kenapa lepas 10 tahun baru nak buat report polis? Itulah persoalannya. Dan lagi satu persoalan, siapakah artis ini? Kesian tau. Masya Allah. Nampak tak gosip nombor satu ni? Dahsyat. Semua orang tanya, siapa ni? Kita orang pun tak tanya juga, siapakah pelakon remaja tersebut? Tapi tanya soalan yang besar. Tapi sebenarnya baik tak payah review lah nanti mengaibkan. Betul. Asalkan dia macam susahkan secara, apa orang kata? Orang kata macam itulah. Dia kan tapi kena selesaikan. Macam ni, kalau segi keinsafan dan kesedaran tu ada dalam filem Suami Aku. Itu dia. Dia selit. Nora boleh cerita sikit. Apa kata kita kasih kat Nora? Sinopsis. Sebenarnya sinopsis cerita ni berkisahkan tentang ustaz yang dan juga saya Alisa, budak kampung yang very kasar, degil, anak tunggal dalam keluarga, umur 17 tahun. Tapi dia paksa kahwin dengan ustaz dia, iaitu cousin dia sendiri juga kerana mak bapak dia nak pergi umrah. So dia dipaksa kahwin. Tapi dia tak nak dia macam memberontak sebab dia budak lagi kan, dan dia malu sebab dia ustaz dalam sekolah dia. Dan memandangkan teman baik dia pun syok dengan ustaz tu, jadi dia macam, apa syok sangat ustaz ni kan. Tapi di situlah timbulnya bibit-bibit cute lah antara ustaz dan juga Alisa di rumah. Kenapa ustaz tu setuju nak kahwin dengan Alisa? Sebab ustaz ni berpegang kuat pada agama. Bagi dia kalau itulah jodoh dia, dia terima jodoh itu. Dia tak fikir panjangnya. Lepas tu dah jodoh macam ni, siapa nak tolak? Orang tua calonkan, harus dengar kata orang tua. Kena akur. Itulah dialog dalam filem tu. Tapi kalau macam ni calon dia, mana-mana ustaz pun saya rasa insya-Allah lah. Kenapa ustaz Jin? Ustaz Jin. Tak, dia kalau muka macam tiba-tiba calon muka macam ni. Itu betul start engine belah terus. Okey, diorang ni akan bersama kita 3 segmen. Yes, ada 2 lagi segmen. Banyak lagi kita nak korek daripada diorang. Kita nak rehat sekejap. Okay. Kembali selepas ini. Malatap. Tweet, jangan lupa.
Yes, yes. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Malaklub bersama dengan kami. Kita ada Abang Adi Putra. Sekarang ni bukan saja pelakon, dah jadi director. Haji director nama dia. Kenapa abang nama macam tu? Dia nak panggil saya untuk filem dia yang seterusnya. Sebab apa? Sebab pipi dia tembam sekarang ni. Pipi dia tembam? Badan dia? Badan dia sadar. Badan nampak sadar tapi dari jauh sedih sikit. Sebab apa? Sebab adalah rasa pengalaman tu kan. Kena... Tak payah cerita. Itu. Cerita. Masuk gosip, gosip nombor satu kot. Jangan, jangan. Aktif bio sendiri. Jual Aziz. Apa? Jangan. Dia seorang je dia gosip bang eh. Kita pun ada hak kan? Tak, nak tanya ni. Dalam cerita ni, Abang Adi dengan Betty Rahmat ada nyanyi satu lagu bersama-sama. Betul. Yes. Lagu tema untuk filem cerita tapi ini. Tapi ada payment. Debat lah. So, macam bila Betty sendiri diberi peluang untuk berlakon dan juga menyanyi. Okey. Saya diberi peluang oleh Abang Adi. Dia yang offer untuk jadi watak tu dan dah syuting-syuting tiba-tiba dia macam plan untuk buat OST tu lah. Dan cakap nak tak nyanyi. Cakap okey cakap. Tapi ni first time ke Betty? Sebelum-sebelum ni pun ada juga kan? Drama lah. Macam filem masa kecil-kecil dulu adalah macam... Macam mungkin ramai atau lelaki yang sebenarnya Betty Rahmat ni adalah adik kepada Umi Aida dan juga Emma Fatimah. Kepada mereka yang tak tahu. Dan bukan sahaja pandai berlakon, tapi baru tahu tadi. Sedap suara dia. Sayang kalau tak di eksploitasi kan. Saya lah peminat setia Betty Rahmat, tahu tak? Cuba yang ni sikit. Itu dah saya sayang Badi ni, dia yang bagi saya jalan untuk mana tahu lepas ni saya lebih-lebih berkembang dalam industri. Jangan lupa kita orang tau kalau dah jadi superstar. Jangan lupa kita orang. Okey, kita ada cakap pasal bakat-bakat ni apa semua pasal talent-talent ni. Jom kita tengok ni. Asia Got Talent. Saya pernah try Prelude to Sinking. Apa benda kau? Okey, saya sila. Roll it. Itu dia. Got Talent. Dia tengok tak Got Talent? Layan? Tak sempat. Tak sempat kan? Memang best lah. Tengok macam best satu lagi. Memang best lah. Rupanya banyak gila kot. Apa talent ni sebenarnya kalau nak masuk? Kalau I nak masuk, mula ingat nak menyanyi. Speaking lah. I was thinking the speaking. The Hugh Jackman. Okay. Itu tak apa talent I sebenarnya. Apa talent ni? Ada budak kecil yang masuk gym ramah, gymnastik. Wow. I memang boleh plak-plak-plak-plak. Tapi tak boleh. Okay, cium tapak kaki kau sekarang. Tapi daripada belakang. Mungkin boleh try, mungkin. Dalam jubah nanti. Dalam jubah. Baguslah. Kau apa-apa pun fikir benda-benda macam tu kan. Bagus. Okey, next. Dia cepat. Apa ni? Suami Aku Ustaz. Suami Aku Ustaz. Kenapa pilih novel ini untuk diadaptasikan kepada filem? Okey, banyak-banyak novel yang saya pilih filem ataupun novel Suami Aku Ustaz ini. Yang pertama, dalam novel itu sendiri mudah untuk difaham. Ada kelucuan dia, beremosi dia dan juga dah ada pengikut-pengikut dia yang sangat luas di luar sana. Dan bagi saya dengan dialog-dialog ataupun kata-kata yang ditulis oleh penulisan Suami Aku Ustaz ni, bagi saya boleh diangkat untuk ke filem yang sesuai. Yes. Sebab ada setengah novel, bagi saya dia terlalu berat. Kalau terlalu berat, daripada awal sampai habis, dia akan jadi terlalu melo. So, people tidak akan enjoy untuk menonton filem. Because filem is benda yang entertaining. Betul. Lepas itu, dia kena besar sikit dia punya tu kan. Tapi sekarang ni memang trend lah, bang. Suami Aku Ustaz, suami aku dulu ex-boyfriend aku lah, suami aku jiran aku lah. Tapi must remember, this was 2 years ago. That means you all did it awal. This is not 1 or 2 months ago. No, this is 2 years ago, eh? Kebetulan. You very clever lah, you. Diorang semua tanya Nora. Tanya? Gossip. Apa gossip? Kita gossip. Tak, ni yang pasal PC baru-baru ni. Jadi, tak, abang salam dengan Nora. Yang masih dekat dalam PC. Dekat PC masih tengah... Ada gossip ke? Aku tak tahu. Ya, bang. Dia keluar dekat blog, dia kata, oh, apalah abang ni, dah hadis. Salam. Blog tu goblok. Kita tengok dalam hadis. Jangan tengok blog. Blog tu goblok. Nampak? Okay. Bila haji dah berkata-kata. Kau dengar tak? Betul, Nora sebenarnya apa nak cakap tentang orang yang sentiasa nak cari kesalahan orang? Nak cari kesalahan je. Betul tak macam kau tengok dari segi perspektif yang positif? Mungkin bagi Nora sebab Nora dah biasa kan, dah kena macam-macam. Kalau kat Instagram tu terpaya nak cakap lah. Setiap perbuatan Nora pun orang ambil negatif. Semuanya negatif semua. Jadi termasuklah salam pun dan sebagainya. Jadi bagi Nora, Nora cuma maksudnya kiri, terlalu kanan, baca pun jangan ambil terlalu sensitif sangat. Just baca.
Dan contoh je. Contoh je. Positifkan diri. Yes, positif. Orang mungkin saya tak suka kalau saya berumur 50, kalau dia salam, saya rasa mungkin tak ada isu. Betul. Betul tak? Kan. Betul. Kan? Macam okay. Anak dengan bapak punya pangkat. Kalau lah isu yang kontroversi, bersalaman, menghormati secara umum, bagi saya itu memegang satu budaya. Kan? Itu budaya kita. Dan juga ada peranan agama kita. Kalaulah tentang so-called, ini ialah mentaliti manusia. Yes, mentaliti. Kalau orang cakap tentang segelintir haji, je bang, yang haji itu adalah perlaksanaan. Betul tak? Masa saya kat Mekah itu kan, nampak haji-haji ni salam macam mana. Sampai-sampai dia tak ada sana kan, hidung macam. Oh, so cute. We should do that, you know? We should do it. Tak ada lah, I'm joking. Alright, kita berehat sekejap. Aku baru selamat. Selepas ini. Jangan lupa tweet, tweet hashtag cabaran meletup. Belacan. Kembali selepas ini. Tweet. Okey, okey. Update terkini. Hashtag cabaran meletup. Update terkini korang sikit je lagi. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Berapa ribu lagi? Lagi 3,000 lebih lagi. 3,000 lebih lagi. Banyak. Hampir. Maknanya sekarang baru 1,000 lebih. Dalam 1,500, 1,600 macam tu. 3,000 lebih lagi. Tweet. Korang tak nak tengok ke ni? Jual Aziz tumbuk belacan macam mana kat rumah. Betty, Benafir. Betty, Benafir. Nora tumbuk belacan. Biasa dah tengok. Ha? Okey. Abang Adi tumbuk belacan. Mesti kelakar ni. Ni kena. Tengok kaki dulu. Jangan tumbuk guna kaki. Tumbuk guna tangan. Okay, lah. Sempena Hari Ibu, nak tanya sikit pasal soalan-soalan Hari Ibu. Macam abang sendiri. Ustaz abang, bawa keluar anak, isteri, apa special? Celebrate abang Hari Ibu. Ada juga kami meraikanlah. Kita tak ni kan, kita meraikan untuk Hari Ibu kepada isteri saya yang menjaga dua anak kesayangan saya. Dan juga kepada bonda saya, saya bawa beliau tu untuk menonton ketika itu premier filem Suami Aku Ustaz. Okey. Ni, Ju. Bakal ibu. Amin. InsyaAllah kita doakan. Cuma keluar pergi makan dengan family lah. The whole family. Sama-sama. Tapi di same time, I puasa, I mengadap je lah dia orang. Sanggup, teman. Dahsyat lah. Betty mana ada? Maksudnya dia mana ada jadi ibu lagi? Ibu lah. Pergi dinner satu family. Ya Nora, best lah. Raika sendiri. Itu hari ada video kita tengok kat Instagram. Itu pun pasal Raika pun sibuk. Dia pun banyak rumah lain kan. Jadi Nora pun sibuk kerja. Dia seorang anak yang sibuk, serius. Dia banyak rumah, dia tak boleh nak occupy dia punya schedule dia. Very tight. Jadi bila time dengan Nora tu, Mother's Day nak malam-malam tu, baru dia dengan Nora. Sebab tu dia, bila Mother's Day, dia wish tiga orang. Dia anggap semua tu ibu dia. Because dia spend time dengan semua orang sama kan. Dengan Nora, dengan puan-puan Nora, dengan Mak Jejai also. Okey. Okay. Sekarang sebenarnya kita nak tanyalah. Kalau nak cakap nak, tidak. Tak apalah. Tak apa. Kita redha. Kita nak buat macam mana? Bawa keluar sama belacan tu. Korang nak main tak? Nak. Boleh. Tiba-tiba mencecah 5,000. Sebelum tu kita ada dulu beauty parody meletup minggu ini. Nabil, ini untuk kau. Roll it. Tak aku. Ya ke? Tak, masalahnya wow tu dia bagi wow betul-betul lah tu. Jangan mula lagi. Ni dua orang tipu. Okey, pegang. Okay. Sabar. Belacan, tumbuk sama belacan nak Blender tak ada. Kalau ada blender, tak panggil tumbuk sama belacan. Blender sama belacan. Okey, Mak. Tengok tu, juri tengah tengok tu. Okey, dah ready? Dah ready? Kaki bergerak. 3, 2, 1, go! Sini kau pun tak apa. Kau berani, Mak. Macam goreng. Ui, amboi, Nora. Oi, kau main punya seksi lagi di muka. Mak, sila datang, Mak. Sekarang, bergegar ni. Sekarang. Wah, sedap ni bau sama belacan ni. Aku kena mata. Kau tengok Abah Adi. Mak, start menumbuk pun lagi. Kau mainnya relax lagi. Bang, muka jangan ustaz sangat. Oi, siap duduk. Kau mainnya sombong lagi. Amboi. Okey. Berapa minit ni? Okey. Korang ada seminggu lagi. Gula tak ada gula? Kena ada gula ke? Ada gula. Adalah gula. Cepat. Nanti mak aku akan tengok kehalusan. Mak aku ada 7 restoran jual sambal belacan je. Makan sambal belacan dengan sambal belacan. Orang makan nasi dengan sambal belacan kan? Dia tak. Okey. 10. 9. 8. 7. 6. Tak, Abang Adi tu tumbuk sama belacan tu menurun. Abang Adi tu. Tengok dia, tengok dia. Lepaslah.
5. Okey, Tanza. 4. 3. 2. 1. Okey. Mak. Nora cakap. Masuk, Mak. Tengok, kosong sikit. Kosong. Ha. Mak, masuk, Mak. Nora cakap. Dah. Ni sambal belacan. Myanmar. Dia tipu. Tak apa. Belacan Melayu. Tengok Nora Dennis ni. Hanya sekadar lawa juga tak pernah pandai masak. Kita berdua-dua. Jangan. Kau nak mak aku cengit baik? Ini terbaik. Okey, ni baby punya memang nampak macam sama belacan apa ni? Alamak. Yang ayam makan, yang ayam makan. Okey. Bau pun sedap. Ya, Mak, yang ni Jo Aziz. Macam mana ni? Oh, ni pahit tak sedap. Oh, yang ini teruk ni, Mak. Banyaklah rasa dia. Ini tak baca bismillah sebelum tu. Bismillah semua cukup dah. Tengok dia punya halus tengok. Yang ni halus. Mak cakap Ju punya rambut halus. Ah, yang ni Mak ni kasar. Ini orang tak tahulah. Kan cakap banyak kena tumbuk. Ini saya buat 50-50. Sebab siapa yang suka gigit, siapa yang suka makan sambal. Tapi tengok belacan dia keras lagi. Belacan pun keras lagi. 50-50. Ingatkan style duduk kaki silang kena. Mak. Okey, dia kena 50-50. Okey. Mak, muktamad keputusan siapa menang, Mak? Siapa yang kalah kena semua cili. Mak, siapa menang, Mak? Kita kena cuci ni. Mak, saya siapa menang? Mak jangan takut, Mak. Mak jujur je. Siapa yang paling layak menang? Saya tak tahu, Mak peminat saya. Ju. Thank you, Mak. Acai. Oh, sebab dia punya hancur je. Aku rasa aku yang paling terbaik. Mak cakap Nora pun menang. Cakap. Cumanya. Nampak? Mak aku fair. Fair and lovely. Ini orang pakai apa tau? Sambal lado. Korang sama-sama itu suami aku Ustaz. Sedap bau. Kepada mereka. 14 hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih pada Meletup. Dan saya mengalu-alukan kepada semua penonton dan masyarakat di luar sana. Yes. Untuk menonton filem Suami Aku Ustaz tayangan 14 Mei. Bagi saya, filem ini tidaklah begitu berat yang dianggap, dan mudah-mudahan filem ini kepada semua yang berfikiran negatif di luar sana tu akan menjadi positif, insyaallah. Sebab kalau boleh, kita tukarlah benda satu perkara yang itu lebih baik daripada kita mengandaikan dan kita mentafsirkan salah erti. Ju. Okey, Ju. Cerita ini very sweet, romantic, banyak pengajaran sebenarnya dalam masa yang sama, kelembutan dia sampai. Maksudnya dari segi pengajaran agama sebenarnya susah kan, banyak yang orang kata. Tapi yang ini cara... senang untuk difahami. Yes, boleh nang sangat. Patutnya memang kita tengok. Sama, dia orang dah cakap dah tadi. Semua tengok ya, 14 Mei. Nora pun. Tengok 14 Mei ini. Okey, beramai-ramai. Jangan lupa. Semua orang tengok, Mak. Okey, thank you so much. Kita rehat sekejap kembali selepas ini. Meletup. Bye. Mak, belum lagi. Dia. Masa TV, Ghost Coin di tangga kelima. Sebuah filem seram dari Thailand tentang Ton Nan Jak dan popular dengan video yang menghina kepercayaan tahyul. Ha, lepas tu biasalah kau dah hina benda-benda macam tu kena kacau lah. Of course. Dan yang keempat, Paul Blart Mall Cop 2. Ini sequelnya. Sequel. Pasal apa? Paul Blart yang menghadiri expo pengawal keselamatan di Las Vegas bersama anak perempuan dia. Lepas itu kat situ, ada perompak pula membuat kawasan. Coincident betul. Dragon Ball Z Resurrection F. Oh, lama. Mungkin saya dan orang-orang yang tahu pasal Dragon Ball je yang minat dengan benda-benda macam ni. Ha. Saya ada semua tau buku dia dulu. Di tangan kedua, Helios. Helios. Ini game. Ini game. Tentang berjenayah yang nak bergelar Helios. Helios. Lakonan Jackie Cheung. Jackie Cheung ni anak Uncle Leong. Bukan Jackie Chan, eh? Avengers Age of Ultron di tangga pertama. Yang bestnya kali ini, pakaian Hulk telah di-upgrade di mana seluarnya adalah jenis elastik. Okay. Maknanya tak adalah kejap-kejap nak kena pergi beli seluar baru. Kesian si Hulk. Hulk tu itul.